Pertama saya akan mengajarkan iringi. Iringi ada gerakan lurus. Iringi. Bergerak lurus sekali. Nah, itu iringi. Ya. Iringi gerakan sederhana, tapi sangat bermanfaat bagi bagi kita yang sebenarnya mungkin nggak terpikirkan oleh kita semua. Kita berpikir kalau belajar bela diri itu yang keren, yang keras gitu ya. Padahal hal-hal sederhana itu bisa bermanfaat untuk menyelamatkan diri kita. Kita contohkan iringi tadi. Iringi kita melaju satu langkah. Ya. Apa manfaatnya? Mari kita perhatikan manfaatnya. Ya, mundur sedikit. Ya. Jadi kita mendapat serangan dari lawan. Yuk. Nah, kita bisa menghindar. Ya, dengan cara melangkah ke depan. Ya, ulangi pelan, yuk. Nah. Cukup begitu aja, kita bisa menghindar dan kita bisa menguasai ataupun melarikan diri. Yuk. Kalau sudah begini, nah, ini kita bisa menguasai. Atau kita mau lari, enggak masalah. Atau mau dijatuhin, bisa, ya. Jadi langkah pertamanya iringi tadi.